Ya baru. 45 menit babak pertama kali ini pemirsa. Berbahaya kali ini. Sebuah kata yang kembali dilakukan. Dan sendirinya Gaidano. Peluang kali ini mencuri dari sisi kanan. Dan umpan tarik mendatar. Ada sebuah bola berasal di situ yang berdiri sendirian. Dengan mudahnya dia langsung melesakan sebuah tendangan yang cukup tenang. Coba dilakukan oleh Guatemala. 1-2 coba dilakukan. Luka Artemio. Masih ada peluang kali ini Dano. Hampir saja sebuah peluang yang didapatkan oleh Guatemala kali ini. Tendangannya masih gampang untuk direduksi oleh gerakan yang begitu apik dari Artemio, langsung terpaskan di sendirinya saja. Dan kita lihat Aidin Azaz ketika ada sebuah umpan terpas yang begitu akurat, namun masih terlalu di 3 menit waktu tersisa babak pertama. Jorge Abelardo, Edi rangsek ke dalam kali ini, masih Edi buat tendangan langsung dan hampir saja sebuah tendangan jarak jauh. Ketika ada sebuah umpan yang akurat dari Edi kali ini, dan tampaknya timnas Fiji kali ini mengenakan jersey warna biru bagi barisan pertahanan Fiji. Alan, terus dengan tajam dari habis saja kali ini. Dan kali ini sebuah penyelamatan yang cukup penting dari Aidin Azaz. Coba untuk mengamankan area pertahanannya Fiji, tampaknya terinjak kali ini atau Guatemala masih menguasai jalannya laga. Ada Jeffrey kali ini berbahaya dan gol. Sebuah serangan yang begitu konstruktif kali ini. Rudy Munoz langsung melesakan sebuah tembakan mendatar yang tidak mampu dihentikan oleh Jorge Abelardo. Coba melakukan sebuah tendangan kali ini Abelardo, dan ada sebuah pantulan. Leonardo kali ini, sayang sekali Leonardo Bantes terbuka. Ada sebuah tembakan langsung tidak mampu ditangkap dengan sempurna oleh sang kiper. Namun kali ini Jeffrey berbahaya. Jeffrey Leonardo sendirian. Ada Jeffrey Leonardo. Dua kali ini atau gol kedua bagi Guatemala. Ada sebuah kesalahan tadi dari Sterling dan akhirnya berhasil dicuri oleh Jeffrey Leonardo. Melesakan sebuah tendangan mendatar. Nestor Ariel, Jorge Abelardo, baik sekali. Sebuah umpan terobosan yang begitu presisi kali ini, sebuah serangan yang berbahaya dan hampir saja kali ini gol. Identik dengan skor yang sama 3-1. Sebuah serangan transisi yang begitu apik. Ada upaya untuk menyelamatkan, namun ada pergerakan yang apik dari Eddie Alexander dari sisi kiri. Dan kali ini melesakkan. Dari Guatemala setelah Alan Hafir masuk ya pemirsa. Dan akhirnya sang wasit Prisman Aran.